Bubar, bubar. Ini hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT. Mir, bukannya Pak RT yang bayar? Lah, kira yang bayar. Wah, enggak sah. Baiklah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, sebelum kita ke acara utama, masih dengan saya, calon rockstar, Mas Sugeng Taylor, akan saya undang Bapak RT kita yang sangat mulia, sangat kita agungkan, dan sangat kita hormati. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak RT Aris Pate! Tepuk tangan! Tepuk tangan, tepuk tangan. Eh, capung empang. Ini RT-nya, lu bukan RT. Eh apa? Rontokan bakwan. Ah, kriuk, kriuk, kriuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang cantik kayak telur itik. Bapak-bapak yang ganteng kayak kuas kuteng. Cakep. Bukan pantun itu, tegur. Pantun, saya kirain apa? Saya sebagai RT yang paling kaya di muka bumi ini, hari ini akan ngasih ibu-ibu bapak-bapak semua hadiah. Silakan diambil ini takjil sepuasnya, silakan, silakan. RT Aris Patin gitu loh. Silakan. Ya bubar, bubar. Hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT, hidup Pak RT. Mir, bukannya Pak RT yang bayar? Lah, kira yang bayar. Wah, enggak sayang Pak RT yang bayar. Lah. Jadi siapa yang bayar? Gua punya duit, siapa yang bayar dong? Wah, kalau gitu kita kabur aja. Aduh, Yong. Aku mules. Pak Sugeng, ngapain mules? Iya. Ini belakang ada toilet. Oh, saya nggak biasa di toilet. Saya harus toilet pribadi. Ya. Itu toilet pribadi aku lakukan. Ya. Biasanya ke WC jongkok. Aduh. Eh, Sugeng. Oh, deh, mana deh. Tadi kan lu udah ke WC. Ngapain ke WC lagi? Lu mau nginep di WC, lu? Eh, Pak Sugeng. Itu motor kenapa didorong? Udah, Bu Yong. Saya harus sholat maghrib dulu ya. Pak RT, sholat maghrib. Belum jamnya nih. Belum jamnya. Ya, tapi kan di Arab udah maghrib. Udah sini aja sholat maghribnya di luar komplek ya. Aduh, udah. Ya, soalnya ya, masjid di luar kota kuncinya saya yang pegang. Iya, bayar siapa Pak RT? Ya, tenang aja. Pak RT, onde-mande. Udah. Saya juga mau pulang nih, kasihan David di rumah. Sebentar Uniling-ling, kalau Uniling-ling pulang, yang bayar itu siapa? Nah, nggak tahu. Udah tahu bagaimana Uniling-ling. Kita tinggal berdua loh. Tapi kalau bohong, Pak RT jahat banget dong. Dia cuma pencitraan doang. Udah bohong, pencitraan, double dosanya. Berarti orang? Munafik. Oh, ndeh-mande Pak RT. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Bila berkata dia berbohong, bila berjanji tidak tepati, bila dipercaya dia berkhianat. Oh, ndeh-mande. Kasir berapa, Uni? Tenang aja, pokoknya udah tanggung jawab, udah nikahin nanti. 1.300.000. Hah? 1.300.000. Ini? Iya, semua. 1.300.000? Iya. Udah mande. Uni, kita udah piti, ini gak dunia. Loh, gimana sih? Gak ada. Pasti bayar dong ini. Pak RT! Oi, Pak RT! Tenang yo, aku panggilin Pak RT, ikut tanggung jawab. Pokoknya saya gak mau tanggung ya, harus dibayar. Iya, ambu tanggung, dia jawab, Pak RT! Pak RT!